sama sekali mas, sama sekali belum sadar yang berbuat masih gaji. Atas nama inisial HA ini, umurnya 61 tahun ini, melewati jalur jalan Air Muhammad. Kemudian di sana ada kendaraan Avanza ditabrak di belakang. Kemudian kendaraan Avanza ini karena merasa ditabrak, dia berusaha memberhentikan Alphard itu. Ternyata Alphard nggak mau berhenti, malah disenggol lagi nggak mau berhenti, akhirnya dikejar. Nah, dari pengejaran ini beberapa kendaraan yang sempat dilewati juga mendapat ditabrak juga di belakang oleh Alphard ini, tapi tidak ada korban jiwa. Cuma Avanza ini kemudian lapor ke Polsek Dukupakis untuk kecelakaan itu. Ada berapa kendaraan yang ditabrak ini? Sementara yang laporan ini baru 3 roda 2 dan roda 4-nya Avanza. Untuk korban sendiri, untuk pengendara sendiri gimana ya Alphard? Ya, pengendara Alphard ini kebetulan karena diamuk massa di gedangan akibat daripada pengejaran itu mengalami luka parah di bagian wajah, kemudian mata. Sekarang juga masih di ruangan ICU rumah sakit Mitra Keluarga. Untuk motifnya kenapa ini kok sampai ini lari ini? Nah, ya. Sementara ini kita sudah melakukan cek di TKP juga, termasuk juga menanyakan kepada korban, tapi karena belum ada bisa diminta keterangan, korban sudah kita lakukan cek urin juga, ternyata hasilnya negatif. Jadi takut atau apa? Sementara ini dugaan sementara karena mereka merasa ketakutan saja, sehingga mereka takut dengan massa kemudian melarikan diri.